So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya Kapten Yogi di GTV Channel tentunya guys ya. Dan di video kali ini, karena kita belum gacha di akun ini guys ya, jadi kita gacha dikit dulu. Ada 3 kesempatan guys ya, mana tahu dapat Musiala kita dengan Garnacho, pemain langka guys ya. Ya biasanya standar sih yang keluar. So sebelum kita lanjutkan videonya, support terus channel ini, cara suka, komen dan juga subscribe pastinya guys. Dan langsung saja kita ke kontrak. Oke, kebetulan di sini di akun utama sih sudah kita gacha, tinggal di akun ini aja. Lanjut guys, di sini ada 3 kesempatan, dan buat teman semua yang bertanya di mana dapat 3 kesempatan ini, teman semua harus selesaikan dulu ajang turnya guys ya, eventnya. Oke, ada 15 pemain sih, cuman ya 3 kali kesempatan guys ya. Mudah-mudahan dapat bagus gitu. Oke, ada 15 target utama Garnacho, kita klik Garnacho. Lalu di sini ada Davis juga sih sebenarnya guys. Mana Davis? Mana Davis guys? Nggak ada Davis kah? Oke, langsung saja ke Musiala. Kita coba klik Musialanya. Oh, ini dia Davis. Kita klik aja pemain target kita. Kita coba percobaan pertama guys. So ini dia percobaan pertama kita mendapatkan. Oh, ini siapa? Bintang 5 guys. Nomor 30. Mukanya di full pula. Kita dapat Tel, center forward dari Bayern Munchen. Apakah bagus nih orang guys? Kita cek dulu lah guys ya sebelum lanjut racikannya. Lanjut gacha. Oke, keunggulannya nanti dari speed dan selerasi sih kayaknya. Oke, lumayan. Striker unik kita dapatkan. Kita coba 2 kali kesempatan lagi. Masih dengan Davis. Musia ini gambarannya dapat pemain Munchen semua sih guys ya. Curiga juga gitu guys. Oke, kesempatan kedua. So, ini dia kesempatan kedua untuk di... Apa sih? Lupa juga nama event ini. So, ini dia. Oh, ini Spanyol Barca. Nomor 7 Ferran Torres. Jadi kesempatan kita untuk mendapatkan 3 pemain target kita, Davis, Musiala dan Garnacho, menipis guys ya. 1 banding 11. Yap, 1 banding 12 malahan guys. Satu kesempatan lagi di acara ini. Kita coba klik si Musiala aja guys. Pengen juga si Musiala ini OP sih kayaknya. Sama Garnacho. Garnacho guys. Kita coba klik 3 kali aja pemain target ini. Oke, ini percobaan terakhirnya. Karena hanya 3 kali kesempatan. So. Inggris, pemain MU ini. Duas. Wan-Bissaka. Tah lah guys. So, habis kesempatan kita untuk mendapatkannya. Bye-bye Musiala, Davis, Garnacho. Untung dapat pemain unik tadi, si Tel tadi guys ya. Entahlah ya, kenapa kadang bikin emosi lah. Kenapa yang bukan target gitu guys sih. Kenapa Ferran Torres dan Wan-Bissaka ini bakalan tidak kepake juga. Kita coba racik si ini pemain lah. Pemain mana yang harus kita korbankan guys ya. Rudiger ya nggak mungkin, Toni Kroos nggak mungkin kita korbankan. Buka ini apa nih, target man sih kayaknya. Nah, buka aja kita korbankan ya, sorry guys. Oke, kita coba racik ini pemain, tinggal dikit lagi lah penambahannya. Nice, 29. Kita coba otomatis dulu aja. Oke, ini dia kalau racikan otomatis untuk MTL.
kita lihat keunggulannya apa. Untuk kesadaran menyerangnya lumayan, 86 guys ya. Dribblenya 82, oke. Finishing 81. Striker finishing 81. Lu mau ngapain? Lengkung juga. Sundulan tidak ada. Speed dan akselerasi, oke. Dia ngandalin akselerasinya yang OP parah. Jadi ini pemain bisa kita gunakan di babak kedua untuk nembus center back lawan yang sudah kelelahan, guys. Oke juga sih. Oke, kita coba cek dulu, guys ya, untuk apa tuh namanya? Pengganti super, guys. Pengganti super. Nah, itu sih alasannya tel ini. Oke, bakalan kita coba mainin lah di akun ini. Kita coba bawa dia. Ini kenapa strikernya dia lah. Mana dia, guys? Mana sih tel dari nice ini dia. Kita coba turunkan. Ini Ronaldo kita lupa. Kita turunkan di sini. Ronaldo di sini. Oke, tel ini di RWF. Wow, bisa dia di RWF. Oke, salah satu solusi MTL-nya adalah di RWF, guys ya, karena dia punya akselerasi gacor juga sih. Selebihnya entahlah, guys. Kita coba lihat si Wisaka ini apa sih keunggulannya. Back saya bertahan, jago gocek. Keunggulannya tackle. Wah, kalau dia diracik tackle-nya bagus juga nih orang. Oh, dia ngandal kecepatan. Oh, ini kepake juga sih nantinya untuk... Oh, punya skill plan blokir. Plan blokir, guys ya. Oke. Kita coba racik gimana, guys? Racik aja enggak ya? Racik aja lah. Kita punya banyak stok token, guys ya. Stok racikan kita masih rame gitu. Daripada nggak guna, guys ya. Kita gunakan aja di sini, bay. Oke, dikit lagi. Nice, Wan Bisaka. Penasaran juga daripada pemain kini, Sejaya Sanchez. Kita coba Bisaka aja, guys. Mana tahu COP itu dia. 93. Nah, ini racikan biasa aja. Nanti kita akan coba racikan lain. Tackle-nya 94. Terlibatan tinggi. Speed 97. Stamina gacor enggak tuh. Oke, kita konfirmasi. Oke, gue mandang remeh nih Wisaka, guys. Sorry Wisaka. Kita turunkan lo di sini. Nice 96, boost 3 dia. Kita cek dulu kalau sudah di boost team. Nice. Oke, mungkin ini yang terbaik untuk kita. Itu alasannya Konami ngasih ini. Ini rezeki kita, guys ya. So, di sini kita akan coba nantinya di posisi ini. Duo sayap gacor kita, guys. So, itulah video kita hari ini. See you di next video, guys.